يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 306. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, sedang saya pedagang, maka saya ingin akan menghimpun antara dagang dengan ibadah. Maka tidak dapat. Maka saya tinggalkan dagangan dan tetap melakukan ibadah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, saya tidak ingin mempunyai kedai di dekat masjid sehingga tidak ketinggalan sembahyang Jumaat dan mendapat untung tiap harinya 40 dinar untuk bersedekah fi sabilillah. Ketika ditanya, mengapakah tidak suka itu? Jawabnya, kerana beratnya perhitungan hisabnya pada hari kiamat. Jadi Abu Darda ni, dia kata, dia cerita peribadi dia, dia cerita hal dia. Sewaktu Nabi SAW dilantik sebagai Nabi, sebagai Rasul, masa tu dia tu satu orang ahli korporat, pedagang. Dan bila dah Nabi diutuskan, maka Nabi ni pun ajaklah benda-benda yang berkaitan dengan akidah, ibadat, muamalat apa semua. Jadi bila sampai menceritakan tentang ibadat ini, maka Abu Darda ni dia berasa nak melakukan ibadah. Ya. Tapi masa itu dia adalah satu orang ahli pedagang ataupun ahli korporat. Jadi bagi dia pada masa itu, bila dia nak buat ibadat dan dia dalam keadaan dia juga ahli korporat, maka dia kata dia tak boleh. Dia tak boleh nak apa orang panggil, nak fokus kepada ibadat dalam keadaan dia ahli korporat. Maka dia mengambil keputusan meninggalkan kerja korporat itu dan memberi tumpuan kepada ibadat. Dan dia kata boleh. Jadi, maknanya jiwa dia tenang. Maka dia kata pada masa itulah dia kata, aku tak berapa minat nak buat kedai dekat masjid sehingga aku tinggal sembahyang berjemaah. Maka orang tanya dia, kalau sekiranya meniaga kan, dapat untung, boleh sedekah. Tapi kalau tak meniaga kan, tak dapat untung, tak boleh nak sedekah. Mana nak antara dua tu? Jadi Abu Darda dia pilih, dia kata, aku nak terus untuk kekal bersama dengan solat berjemaah. Bila ditanya kenapa gitu, dia kata sebab beratnya perhitungan hisabnya pada hari kiamat. Jadi dia nak cerita ini nak tali dengan bab kelebihan orang fakir miskin. Ada satu bab lagi, kelebihan orang kaya pula. Sebab tu tuan-tuan, baca kitab ni, dia kalau baca seorang, dia jadi pening kepala. Dia jadi pening kepala. Baca kitab, kalau seorang-seorang tak belajar secara umum, kita akan dapati sembahyang macam mana pun wajib berdiri. Baca bab sembahyang duduk ataupun ketika sakit tak belajar. Jadi kita pun nampak berat sembahyang ni. Macam mana pun kena sembahyang. Sakit, demam, tak boleh nak bangun, kena berdiri. Sebab itu saya nak ulas sikit tentang ni, sebab kalau kita baca kitab ni, bab kelebihan orang fakir miskin, bagi hot minat nak jadi kaya tu, dia jadi pening sekejap. Kalau sampai peringkat nak ibadat,
antara ibadat dengan apa orang panggil korporat, tinggal korporat. Saya berasa kalau lagu tu aku nak tinggal ibadat. Ya, bukan nak tinggal ibadat tu budak. Mari masjid tu aku nak tinggal, aku pilih korporat. Ya, pasal apa dia buat putusan begitu? Dia tak imbangi. Ya. Baik, macam tadi saya buat contoh, ya. Sembahyang mesti berdiri. Baca lagi. Oh, kalau sakit boleh duduk. Eh? Boleh duduk, boleh baring. Eh? Ha, nampak keluasan dia. Eh? Ha, begitulah seterusnya. Baik. Macam mana pun sembahyang mesti tepat pada waktu dia ataupun orang panggil ikut time. Zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar. Maghrib dalam waktu maghrib. Isyak dalam waktu isyak. Kita belajar waktu je. Tetapi hak bab lain kita tak belajar. Maka orang yang nak amalkan Islam ni, kalau dia belajar bab tu saja ataupun diajar bab itu saja, maka dia rasa penat nak ikut, nak follow Islam. Time dia musafir dengan penat lelahnya apa benda sekali, macam mana pun on time. Masuk waktu zuhur 1:30 sampai pukul 4:30 lebih kurang 3 jam, kena sembahyang dalam waktu tu. Tapi bila dia belajar lagi, rupa-rupanya tak payah. Rasa letih sangat. Apa ni, dalam perjalanan itu rasa-rasanya nak teruskan perjalanan kerana ada urusan yang urgent, yang segera ke apa benda. Tak nak sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, tak apa. Niat apa, niat saja jamak takhir. Ya. Sembahyang zuhur dalam waktu asar. Ha, jadi nampak lapang dada kita. Ya. Sebab apa dia? Sebab kena belajar ni dia kena tengok dia punya apa ni, bab-bab yang lain. Ya. Jangan hanya satu saja bab. Begitu juga perlaksanaan hukum Islam. Orang hok semangat ni dia kadang-kadang dia dia belajar kan, dia belajar bab qisas. Kutiba alaihimul qisas. Kan? Wajib melaksanakan hukum Islam. Ya. Ha, lepas tu baca ayat kutiba alaikumus siyam. Wajib puasa sama taraf. Ya ayyuhallazina amanu juga, wahai orang yang beriman, wajib kepada kamu puasa. Hal tu pun wahai orang yang beriman, wajib kepada kamu melaksanakan hudud. Eh? Baik. Kita belajar bab tu saja. Itu setengah tu semangat saja. Sampai peringkat bila dapat kuasa, desak bila lagi nak buat hudud. Ha, sebab apa? Hak belajar tu, tak kira lah dia belajar sama ada belajar agama, memang dia belajar, tapi dia tak belajar tinggi orang panggil. Ataupun dia belajar surah masjid tentang kewajipan hudud. Maka bila dapat kuasa pemerintahan, maka didesaknya. Seperti mana yang berlaku di Mesir sekarang. Kan? Dapat je kuasa, hak mana dulu-dulu semangat nak kepada hudud tu, terus desak. Ya? Ha, tanpa mengambil kira hak lain, dia tak belajar bab lain. Ya. Bila belajar bab lain, Sayyidina Umar pun ada keadaan yang tertentu. Dia kata tahun ini, musim ini kita tak boleh buat hudud. Ha, jadi bab tu dia tak belajar. Ya. Maknanya nak melaksanakan apa jua hukum, situasi kena ambil kira. Ya. Situasi ataupun suasana, keadaan dan tempat perlu diambil kira. Kadang-kadang kita dapat kuasa atas nama parti Islam dapat kuasa, kadang-kadang tak boleh buat terus. Sebab apa? Suasana tidak mengizinkan lagi. Nak pula kalau Malaysia ni, boleh jadilah, boleh jadi. Ini tak, sebab tak dapat lagi. Boleh jadi katakanlah grup parti Islam ini dia dapat memerintah negara Malaysia ini, maka apakah perlu kita buat terus hudud? Boleh jadi ulama akan bersidang. Ya. Syura akan bersidang, tak boleh lagi. Pasal apa? Ramai rakyat yang tak faham. Walaupun 55 tahun diperintah oleh orang Islam, tapi orang Islam yang memerintah selama 55 tahun dia tak bagi faham tentang hudud ini. Ya. Menyebabkan kalau kita laksanakan timbul fitnah. Ya. Sebab apa dia? Pertama kena bagi faham, yang kedua kena didik dulu orang, dan kena wujudkan suasana yang orang panggil suasana yang tidak memungkinkan manusia buat jahat. Contoh dia apa dia? Suasana gaji kena angkat. Gaji kena angkat, kerja kena bagi, ya? Supaya rakyat ni tak ada sebab lagi awak nak curi. Gaji naik kan, kerja ada,
kan? Peluang pekerjaan ada, tiba-tiba awak nak curi. Okey, kalau dah curi juga, setelah diberi penerangan apa semua dan dijaga ekonomi rakyat, tiba-tiba curi juga, masa tu baru buat. Nah, boleh jadi makan masa 10 tahun, 5 tahun nak wujudkan suasana macam tu. Okey. Zina pula dimudahkan perkahwinan. Ya, sekarang payah. Kan? Payahnya apa dia? Dari sudut prosedur. Dari sudut payahnya, dari sudut apa dia? Dari sudut kita mewujudkan sendiri satu kepayahan. Dari sudut nak kahwin mesti belanja kena ada 10,000 kata. Ya. Maknanya bakal yang nak kahwin tadi, dia kena ada bajet kurang-kurangnya 10,000 kata. Belanja saja 10,000 dah. Tak masuk lagi kenduri. Jadi waktu tu mungkin diwujudkan satu keadaan di mana nak kahwin mungkin ada 10,000 ke bawah pun boleh kahwin dah. Ya. Dipermudahkan urusan jabatan agama. Buat semua dah, tiba-tiba ada lagi berzina, kan? Ha, masa tu kenalah. Tapi kalau dapat aje kuasa, terus nak buat hukum hudud orang berzina, itu tak betul. Islam dia bukan lagu tu. Ini yang saya nak katakan bahawa kita belajar, tuan-tuan, kena belajar, lepas tu kena belajar bab lain, lepas tu timbang. Begitu juga dalam Quran sendiri disebut, ya. Pasukan tentera Islam, kalau dia zaman dulu, ya, kalau dia pergi berperang, menang ke atas negeri tersebut, maka dia berhak mendapat 1/5 harta rampasan perang. Ya, berhak. Itu zaman dulu dipanggil harta rampasan perang. Maknanya ini habuan untuk tentera. Ya, sebab dia masa dulu mungkin gaji pun tak besar. Ya, dah pergi perang menang, ambil 1/5 daripada harta rampasan. Sama ada tanah ke apa benda, okay, ambil. Tapi zaman Saidina Umar juga berlaku peperangan. Peperangan terhadap negara Iraq. Masa tu negara Iraq, ya, maknanya ini tengah meluaskan, melebarkan ajaran Islam. Ya. Lawan punya lawan, menang. Bila menang, tentera kata, Omar, bila lagi nak bagi harta rampasan perang? Omar kata, aku tak akan buat. Sahabat kata, ini dalam Al-Quran ada ni. Ya. Mana boleh tak buat? Omar kata, gini. Ya. Kalau aku buat, bagi harta rampasan perang kepada engkau di Iraq ini, tanah-tanah apa semua, lepas aku bagi ni, engkau semua ni balik ke Madinah. Ya? Balik ke Madinah. Habis tanah ni siapa nak buat? Siapa nak buat tanah? Ya? Baik, aku buat keputusan, harta rampasan aku tak bagi. Tetapi tanah yang sepatutnya diperolehi oleh akan tentera Muslimin yang berperang pada masa itu di Iraq ini, kita bagi kepada rakyat Iraq, kita minta dia usahakan, dia tanamlah apa yang patut, hasil itu kita akan bagi kepada tentera yang berperang. Awak duduk di Madinah pun dapat benda tu. Tapi kalau bagi tanah, awak duduk Madinah, tanah tak boleh diusahakan. Oh, maka pada masa itu sahabat faham, maka perlaksanaan sistem itu diterima pakai oleh para sahabat. Ini sebab tu saya kata, baca kitab, dia kena banyak baca, dia kena kait-kait benda lain. Dia tak boleh baca macam ini ni. Bagi orang yang rasa dia nak ambil kelebihan kemiskinan, boleh ambil. Kan? Dia nak tumpu, tak ada masalah. Tetapi jangan menyatakan inilah ajaran Islam yang sebenar. Tidak juga. Ini salah satu daripada part yang boleh kita amalkan. Berasa nak tumpu ibadat, silakan. Ya? Tetapi kalau rasa nak buat dua-dua, silakan. Ya? Itu lagi bagus bila dapat harta, ibadat pun kita tidak cuai, harta pun ada dan kita boleh buat sedekah sebanyak mungkin. Soalan dianya, bila jadi kaya tu sedekah tu jadi ke tak? Itu yang kita nak pertikaikan. Itu boleh kita pertikaikan. Tapi nak menolak, jangan jadi usahawan, jangan jadi ahli korporat, itu tak boleh. Ya? Kita kena tumpu ibadat, itu tak betul. Ya? Baik, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina.
oleh jami'il muslimin wal muslimat al ahya. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.